saya ingin bertanya, untuk sampah apa saja yang biasa diambil oleh pihak TPSD? Macam-macam sampah, terutama sampah plastik, kedua namanya sampah daun. Ketiga bisa saja di lapangan untuk alat-alat besi yang tidak bisa digunakan untuk rumah untuk warga, itu bisa-bisa saja saya ambil. Pertanyaan yang kedua, siapa saja pihak yang biasa menyetor sampah ke TPSD, Kak Mangku? Itu termasuk meliput warga Desa Tembok yang ada 6 banjar. 6 banjar ada tambah lagi di pihak hotel, terutama untuk bus. Itu termasuk bisa saja saya ambil satu sampah plastik, kedua sampah daun. Dan untuk kelanjutannya ada juga perusahaan tambah, itu saya bisa ambil limbah, terutama dan kedua sampah plastik. Pertanyaan ketiga, kapan biasanya pihak TPSD mengambil sampah milik warga? Itu ada jadwalnya di Sabtu Minggu. Kalau Sabtu saya ambil namanya sampah residu, terutama di Banjar Tembok. Hari Minggu itu jadwalnya untuk ambil Banjar Ngis dan Banjar Yesana. Pertanyaan keempat, mengapa pihak TPSD harus mengambil sampah milik warga? Ya itu Pak, itu deh kebetulan ini sudah ada program pemerintah dari masyarakat berterima kasih karena mengurangi membludaknya sampah plastik di lapangan. Ya itu deh. Pertanyaan kelima, di mana jadwal pengambilan sampah untuk sekarang, Kak Mang? Kalau untuk sekarang kebetulan hari Minggu, program saya yang diterima harus betul-betul sekarang jadwalnya untuk sampah residu yang ada di Banjar, Dinas Ngis dan Yes Bau. Untuk jawabannya terima kasih Kak Mangku, sekian. Sama-sama, berterima kasih.